Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَإِمَامَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا وَمُرَبِّيْنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَتَرَحَّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاضرين جماعة مسجد الأكبر yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para pemirsa di kajian online lewat YouTube Masjid Al-Akbar ini dimanapun berada. Malam ini sebenarnya sebelum kita masuk bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah, ada satu bab yang kita perlu mendalami sejenak, yaitu al-jam'u bainal khaufi war raja'. Setelah kita panjang lebar membahas tentang hadis-hadis yang mengajak kita untuk punya perasaan takut kepada Allah, kemudian sekian pertemuan pula kita membahas tentang ar-raja', bagaimana memunculkan sifat atau sikap harapan yang sangat tinggi untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, surganya Allah, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini sedikit ingin saya menyampaikan bagaimana kita menggabungkan antara al-khaufu war raja'. Mana yang harus didahulukan? Antara kita ini punya perasaan optimis, harapan yang sangat tinggi bahwa kita semua ke surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dengan perasaan kita takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sepakat para ulama, annal mukhtara lil abdi fi hali sihhatihi ay yakuna khaifan rajia. Di saat kita dalam kondisi lapang seperti ini, sehat seperti ini, memang kita ini harus berimbang antara al-khauf wa raja. Wa yakuna khaufuhu wa raja'uhu sawa. Usahakan antara perasaan takut dan perasaan memiliki harapan yang sangat tinggi akan rahmatnya Allah ini harus berimbang. Tapi jemaah sekalian, di saat kita dalam kondisi al-marad, fi halatil marad, dalam kondisi sakit, maksudnya sakit karena dosa yang membersamai kita, karena maksiat yang kita lakukan, maka yatamahhad ar-raja, sangat dianjurkan kita mendahulukan sifat raja. Sebab jemaah sekalian, kalau takut-takut yang kita munculkan dan kita dahulukan dan mendominasi kehidupan kita, akhirnya kita menjadi orang yang, mohon maaf, nanti bisa pesimis akan rahmatnya Allah. Saya diampuni tidak ya oleh Allah,
saya masuk ke surganya Allah atau tidak ya? Dan dia teringat terus akan dosanya, jamaah sekalian. Tapi kita para ulama sepakat, oleh karenanya di saat jenengan terjebak dengan dosa, dengan kesalahan, dengan maksiat, nista dalam hidup ini kita lakukan, maka munculkan pak sifat rajak dulu. Ya, saya berbuat dosa karena saya memiliki nafsu, memiliki syahwat, dan saya sekarang sadar, saya yakin dengan sifat Allah yang Rahman Rahim, dengan sifat Allah yang Ghafur Ghafar, dengan sifat Allah yang Tawwab, Allah pasti mengampuni dosa saya. Kemudian ada sedikit perasaan takut, tapi takut yang memicu kita untuk dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, sampai muncul rasa optimis. Nah, ketika dalam suasana seperti itu, jamaah sekalian, insya Allah sampean harus optimis terus menerus. Kita ini manusia, pak, ibu, bukan malaikat. Kita ini diberi oleh Allah syahwat, hawa nafsu. Pasti semua kita terjebak dengan kesalahan dan dosa. Yang penting kita tidak menikmati dosa dan salah itu. Istighfar yang banyak dengan penuh optimisme, insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, sesungguhnya tidaklah manusia ini putus asa akan rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang mukmin yang kuat imannya, dia tidak putus pak untuk mencari rahmatnya Allah. Dia optimis, optimis tapi yang kemudian tidak santai. Sebagaimana saya katakan kemarin, famankana yarju rayyarju raja, barang siapa berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, faly'mal amalan khaira, maka perbanyaklah kita beramal saleh. Bukti bahwa kita ini optimis pak akan rahmatnya Allah, walaupun kita terjebak dengan dosa, langsung diimbangi dengan amal saleh, insyaallah kita semua akan dimasukkan ke surganya Allah dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini hanya ada dua hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, law ya'lamul mu'min ma indallah min al-'uqubati ma tabi'a bi jannatihi ahad. Walau ya'lamul kafiru ma'indallahi minar rahmati ma'qanata min jannatihi ahad. Masya Allah. Andai kata orang-orang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah akan ancamannya itu, dia pasti jamaah sekalian terus menerus rakus untuk terus mendapatkan surganya Allah SWT. Jadi begitu dia terjebak dengan dosa yang merasa bahwa ini dosa ini akan diancam oleh Allah, sehingga termotivasi dirinya, tergerak dirinya untuk lebih giat lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Surga ada di depan matanya, jamaah sekalian. Sebagaimana orang kafir, kalau dia tahu akan rahmatnya Allah, dia tidak akan putus asa, akan terus-menerus akan mengejar surganya Allah, akan berubah dengan kekufurannya untuk kembali kepada Islam. Tapi karena syahwat ini, ma'asyal muslimin, rongrongan hawa nafsu kita ini, saudara sekalian, maka kita lupa, pak, seakan-akan kita berdosa, kemudian dibiarkan oleh Allah, seakan-akan Allah tidak menegur kita, lupa bahwa semua kesalahan kita itu tercatat jamaah sekalian dalam kitabnya itu. Dan nanti pada hari kiamat, kalau kita tidak kembali kepada Allah, akan mendapatkan siksa dan teguran dari Allah. Kecuali orang-orang yang optimis, yang rajak, setelah muncul rasa takut tapi optimisme lebih tinggi lagi. Naam, iya saya terjebak dengan dosa, tapi sekarang saya sadar dan saya yakin Allah dengan sifat tawabnya yang maha pengampun menerima tobat hambanya, akan menerima semua pertobatan kita, sehingga kita berubah pak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu
wahtamalaha an-nasu awir rijalu ala aqanihim atau a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihan ya wailaha ayna tadhhabuna biha yasma'u sataha kullu shay'in ila al-insan law sami'a la sa'iqa rawahu al-bukhari. Masyaallah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah ketika jenazah itu Pak orang ini kan ujung-ujungnya kita akan mati kan Pak ya. Dan nanti kita akan dipikul oleh orang dibawa ke alam kubur kita masing-masing. Insyaallah kita semuanya husnul khatimah jemaah sekalian. Dan sampean para pemirsa dimanapun berada harus optimis Pak. Insyaallah kita mati membawa kalimat la ilaha illallah. Mati berla ilaha illallah. Mati membawa kalimat tauhid dan semua kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, tolong Pak, tiap malam sampean sebelum tidur merebahkan kepala kita di atas bantal kita, sadari Pak. Ya, karena belum tentu nanti kita besok akan hidup lagi. Akui semua kesalahan kita dan optimis. Kita punya Allah yang Maha Pengampun, menyayangi, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Jamaah sekalian, nanti begitu meninggal dunia jemaah sekalian, orang-orang yang baik ini jemaah sekalian dan dipikul oleh orang dibawa ke pemakaman, ke kuburan, kalau dia orang baik, orang saleh, salihah, berkata jenazah ini Pak di atas kuburannya, cuma kita tidak mendengarnya jemaah sekalian, kata Nabi, qaddimuni qaddimuni, ayo percepat aku, percepat aku, percepat aku, bawa aku cepat segera. Kenapa? Karena dia ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, insyaallah kita semua ini Pak seperti ini jemaah sekalian ya. Kita sekarang sedang membahas al-khaufu war-raja, memadukan di antara perasaan takut dan optimis ini dan rasa harap yang sangat tinggi. Insyaallah kalau orang baik-baik dia mengatakan cepat, ayo cepat, cepat aku. Karena Allah sudah menunggu aku kata dia. Tapi na'udzubillah, Bapak, Ibu, kalau yang meninggal ini adalah orang yang tidak baik, ghairu salihatin, tidak salihah, tidak baik, ya wailaha, aduh celaka, celaka aku ini, celaka ini, aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana kita ini. Pak, kata Nabi, suara ini cuma kita tidak mendengar ya mas, kan suara ini Pak didengar seluruh makhluk di dunia ini kecuali manusia. Wallahi kata Nabi, andai kata manusia mendengar teriakan jenazah yang di atas kerandanya itu, kemudian dia mengatakan ya laitaha aina tadhhabu nabiha, celaka aku, celaka aku, mau di mana, mau dibawa ke mana aku ini. Kalau mendengar suara itu, yang mendengar pun langsung mati juga jemaah sekalian. Karena punya perasaan takut seperti itu. Nah, insyaallah jenengan kalau terbiasa setiap maghrib duduk manis seperti ini Pak, salat maghribnya juga berjamaah seperti ini, ngaji bersama. Ya, luar biasa menunggu sampai salat isya. Ini kan sudah bekal bagi kita Pak. Bukti bahwa kita sudah memiliki iman, mudah-mudahan sampean diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah modal Pak kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan optimis jemaah sekalian di bab-bab seperti ini. Saudara, baru kita masuk. Nah, karena kita tahu manusia, kita ini juga bukan nabi, Imam Nawawi langsung mengangkat tema keutamaan kita perlu menangis, sesekali menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Karena kita pernah bermaksiat kepada Allah. Kenapa takut? Karena banyak hak-hak Allah yang tidak kita laksanakan dengan benar. Kenapa takut? Karena kita mengentengkan aturan dan syariat Allah dalam hidup ini. Kenapa takut? Karena kita tidak memaksimalkan iman yang kita miliki ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga munculkan perasaan menangis Pak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, digambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 109, itu salah satu sifat yang akan mendapatkan surganya Allah, berjumpa dengan Allah. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Orang-orang yang akan nanti mendapatkan naungan Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah dan berjumpa dengan Allah, mereka menyungkur Pak dagunya, artinya kepalanya dan dagunya ini Pak sujud. Ketika sujud, ya Allah, pernah enggak Pak ya kita merasa jemaah sekalian ketika sujud Pak kita sedang betul-betul mengkerdilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai Bapak, Ibu, ruku dan sujudnya kita tidak punya nilai loh Pak.